ini filigree semua ya. Jangan set tepek. Mari tengok motor standard dia punya. Dia punya ni buat ni. Yang melengkung sini. Mari kita tengok apa ni ukuran-ukuran standard LC. Tapi motor ni dah pakai lah, bukan baru. 0.08. Dia punya apa? Dia punya ukuran, tapi motor dah pakai lah kan. Kiranya tak pernah buka lagi. Dia punya X 10. Dia punya apa? Dia punya tapet punya clearance 10 atas 8. Standard dia lah. Standard dia 8-10. Ni alang-alang dah buka kan motor standard kan. Kita ambil je lah data-data yang ada untuk standard. Tapi dah pakai lah motor ni. Bawah 10 atau 8. Buka. Nak buka klik dia. Ada klik. Baik patah. Boleh buka. So, apa risau ni? Tak risau je. Aduh, ayam kau risau ni lagi. Kau risau ni. Boleh tak? Buka klik. Aduh. Oh, dia takut. Jangan takut je. Nak buka apa ni? Buka kamera je. Ni box ni. Tukar kereta. Nak kereta kita nak tukar, kita nak masuk RZ. Buka, buka. Selagi boleh buka, buka. Kita buat apa dulu buka lah. Ya, buka. Dia ada, ada, buka. Ada tepi kan? Dah, dah buka. Bilang kan? Dia keluar. Tak boleh. Buka lah tadi. Ayah nunggu kan ni. Kalau tak boleh keluar, kita buka ni tu. Sekolah dua ni. Yang lagi saya lepas kan? Eh, mai.
Okey. Alhamdulillah kita dah siap, dah siap apa ni, buka. Kita nak cuci barang dia, kemudian tu kita nak pasang. Nak pasang head 2 1922 dengan dia punya blok lah 62. Kita dah siap buka apa semua kan, nak cuci. Sebab apa, rokak arm nak kena ambil kan, rokak arm nak pindahkan dekat head tu. Sebab apa, itu bukan super head kan. Kalau super head memang dapat sekali rokak arm dia kan. Jadi kita kena pindahkan dulu. InsyaAllah kerja dekat gang. You dah siap cuci semua, kita pasang, kita sambung balik. Alhamdulillah, kita dah siap pasang dia punya barang head apa semua kan. Sekarang ni kita nak pasang dia punya blok. Kita pasang blok dulu. Blok pasang macam biasa lah. Cuma kan saya tunjukkan lah marking LC ni. Ni chip tengah pasang blok dia. Head dah siap dah. Pocket box semua kita dah siap buat. Sekarang ni kita nak pasang dia punya blok. Carburetor dia kita pakai carburetor RZ. Carburetor RZ mili. Gam lepas ini air sapu gam sikit, lepas tu kita tutup head dia. Head dia mana? Ini head dia. Head dah siap lah. Head semua dah siap, tinggal kita nak pasang je. Okey, kita sementara kita tunggu chip ni pasang sapu gam. Nak pasang head ni, jadi kita sambung. Okey. Okey, kita sambung balik. Pastikan kalau kita sapu gam tu jangan tebal sangat. Jangan apa, jangan sampai kita tertutup lubang air dia ni. Okey, kejap lagi kan kita bagi chip marking siap-siap kan, tunjukkan marking dia. Ni alhamdulillah ni dah 80% tu dah siap lah ni. Marking gam. Ikat dulu. Allen key ni skru ada di bawah di kanan. Alhamdulillah, kita dah siap dah pasang head dengan blok LC spek 62. Dia punya saiz head 1922. Ayu minta maaf banyak. Ayu dah siap pasang, ayu lupa nak tunjuk marking dia. Nak tunjuk marking dia tu ayu lupa. Okey, ni ayu tunjuk daripada luar je. Okey, untuk marking magnet mesti digit suluh. Agak nampak ah. Sekejap ya. Sekejap ayu ni. Agak nampak. Okey. Untuk marking dia ni, marking ni kalau nampak dia ada tiga line. Dia ada tiga line. Ambil line yang atas tu. Sekejap saya tunjuk. Line yang atas sekali ni. Kan dia line satu, line nombor dua, ada line nombor tiga, betul. Dia macam huruf H ni kan. Tapi nak ambil yang atas sekali ni. Bukan line nombor dua ni, line yang atas ni. Okay. Lepas tu untuk apa tu, dah cip. Untuk dia punya dekat head, ni marking dia. Marking dia. Lepas tu dia punya dia punya apa tu, sprocket kata kecil dia, ni marking dia. Nampak tu. Jadi dia bertemu lah. Bawah tu line nombor satu, lepas tu dia bertemu dekat atas ni. Sekejap, dia bertemu lah dekat atas ni. Ayu minta maaf, ayu dah pasang, ayu lupa. Ayu lupa nak tunjuk marking. Ni dah siap. Ni marking dia lah ni. Alhamdulillah dah siap lah motor ni. Untuk motor ni kita pakai exhaust. Exhaust V berapa chip ni? V2. V2 lecak sikit ni. Belumlah buat LC kan. Ni V2 kita pakai.
Manifold dia berapa saiz? 28. Nah, kita belanja sikit cip, bunyi cip. Carburetor RZ. Carburetor RZ. Getah dia kena tukar lah. Kalau nak tukar carburetor RZ kan. Okay, start. Alhamdulillah, dah siap. Inilah dia bunyi motor spek 62. Terisi spek 62. H1122. Dia punya cam ESR 2. Alhamdulillah kita dah set dial apa semua. Dah siap dah. Jadi sekarang ni kita tinggal nak setting carburetor dia je. Tinggal tadi cik test dia sebu sikit lagi kan. Jadi kita nak set carburetor dia sikit. Alhamdulillah dah siap lah. Okay, itu saja yang nak kongsikan untuk episod kali ni. Spek LC spek 62 H1922 cam ESR 2 ayung pakai. Lepas tu exhaust V2 manifold 28, carburetor RZ. Itu sajalah nak kongsikan untuk episod kali ni. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki nanti kita berjumpa lagi. Okey, sekian dulu daripada kami OK Machine. Ingat, walaupun di mana korang berada, di mana lebih, jangan buat benda pelik. Sekian dulu daripada OK Machine. Assalamualaikum dan salam sejahtera.